Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini aku nak kongsikan pengalaman aku solo hiking ke Rawang Bypass. Untuk datang ke sini, korang search je Rawang Bypass Trailhead. Untuk yang datang dengan motor, aku rasa tak ada masalah. Untuk yang datang dengan kereta, kena pandai-pandailah cari parking dekat tepi-tepi jalan. Akan jumpa simpang ni, yang mana simpang ni antara terowong dengan tepi tembok tu. Korang pilih terowong dululah. Lepas tu korang akan jumpa trail macam ni, dia akan menaik. Kalau korang rasa nak berhenti ke, nak minum air ke, boleh je berhenti dekat sini, tak ada masalah. Boleh lepak-lepak dulu. Ikut korang lah. Kalau korang rasa nak relax-relax, nak santai-santai, korang boleh. Okay, lepas aku lepak sekejap dekat atas bukit, aku naik lagi. Yang ni cabaran dia, kita akan kena pegang tali lah yang disediakan sebab dia agak curam sikit. Korang dah sampai dah sebenarnya. Berapa ketinggian dia? 58.2 meter je. Dia tak tinggi sangat. Cuma dia punya trail dia agak menaik jugalah. Kalau bagi yang sesiapa yang tak biasa, agak susah jugalah nak naik. Okay, lepas dah sampai dekat area puncak ni, dia sebenarnya tak puncak sangat, cuma kawasan ni kawasan tumpuan, yang mana kawasan yang view dia memang cantik, memang sangat-sangat sesuai kalau nak bergambar dekat sini. Okay, untuk view yang atas kali ni sebenarnya dia view dia biasa saja. Untuk yang betul-betul nak rasa view, orang kena turun bawah sikit. Barulah nampak view tu luas. Macam ni aku bolehlah lepak-lepak santai dengan orang yang tak berapa ramai sangat. Okay, lepas tu perjalanan nak turun semula. Kita turun guna jalan yang lain. Jadi dia punya cabaran dia aku rasa tak adalah sangat. Biasa-biasa je lah. Cumanya ada beberapa part yang mana kita perlu guna tali. Dalam beberapa minit, korang akan jumpa dan akan lalu bawah flyover macam ni. Korang bolehlah nak ambil gambar. Bagi siapa yang pandai ambil gambar, boleh shoot dekat sini. Memang cantik. Okay, lepas tu, korang akan berjalan sepanjang tepi lebuh raya macam ni. Sehinggalah korang jumpa titik pertemuan tadi antara terowong dengan tembok tadi. Jadi korang dah habis sebenarnya. Jadi pengalaman best hiking di Rawang Bypass.